Assalamualaikum sahabat sembilan. Kehidupan ini layaknya sebuah misteri. Tidak ada yang pasti, semua bak sebuah teka-teki. Namun satu hal yang akan dialami, bahwa setiap makhluk bernyawa pasti akan mati. Itulah kenapa kita diperintahkan beramal baik sebagai bekal menuju akhirat yang kekal. Kehidupan dunia memang begitu singkat, terlebih jika dibandingkan dengan masa di akhirat, maka akan terasa sangat pendek. Konon satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun waktu di dunia. Sehingga jika hidup manusia di rata-rata berusia 63 tahun layaknya Nabi Muhammad SAW, maka bisa disimpulkan jika waktu hidup di dunia hanya 1,5 jam waktu di akhirat. Mengapa demikian singkatnya? Berikut ulasannya, simak video ini hingga selesai. Namun sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari 99 channel. Akhirat memang sebuah misteri tak berujung, akan sangat susah menjelaskan dengan logika. Namun bagi orang beriman, hal ini tentu begitu mudah memahaminya, bahwa kehidupan di dunia ini hanya sebuah kefanaan. Ada kehidupan kekal yang tak berujung setelah kiamat nanti. Umat Islam percaya jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mempersiapkan akhiratnya, ada surga dan neraka, ada kenikmatan dan siksa, ada pula yang paling ajaib, yakni waktunya. Jangan dibandingkan waktu di dunia dengan di akhirat, karena perbedaannya akan sangat lama sekali. Dalam sebuah Al-Quran dijelaskan, jika satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun kehidupan di dunia, tidak bisa dipercaya, susah diterima logika. Lagi-lagi hal ini sangat mudah diterima logika Muslim, karena semuanya bersumber dari Al-Quran, yakni kalam yang disampaikan langsung oleh pencipta alam semesta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kami akan menolaknya, sedangkan Dia yang Maha Tahu segalanya. Hal ini tercantum dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Quran Surah Al-Hajj ayat 47. Juga dalam surat As-Sajdah ayat 5 yang artinya, Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam waktu satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Quran Surah As-Sajdah ayat 5. Jikalau demikian, maka menurut perhitungan matematika, apabila 24 jam sama dengan 1000 tahun, 3 jam di akhirat sama dengan 125 tahun, dan 1,5 jam di akhirat sama dengan 62,5 tahun di dunia. Apabila umur manusia rata-rata 60-70, maka hidup manusia tersebut hanya 1,5 jam kalau dilihat dari langit. Maka dari itu tidak heran jika manusia senantiasa diingatkan perihal waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada begitu banyak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia tidak menyalahgunakan waktu yang dimiliki selama hidup untuk melakukan perbuatan yang tercela. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Asr ayat 1-3 yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya mentaati kesabaran. Inilah salah satu ayat dalam Al-Quran yang mengingatkan manusia mengenai pentingnya waktu. Merugilah bagi mereka yang menghabiskan waktunya selama di dunia hanya untuk berfoya-foya tanpa memikirkan akhiratnya. Namun berbahagialah bagi orang-orang yang beriman dan selalu mengerjakan amal soleh.
Ternyata waktu 1,5 jam yang dilihat dari langit itu begitu menentukan bagaimana nasib manusia di akhirat kelak. Banyak yang mungkin lupa bahwa kehidupan di dunia hanya sementara, dan di akhirat tempat paling kekal bagi seluruh umat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja. Kalau kamu sesungguhnya mengetahui." Quran Surah Al-Mu'minun ayat 114. Ada begitu banyak perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar waktu 1,5 jam yang disediakan dapat bermanfaat bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Salah satunya adalah untuk menahan hawa nafsu dan mengganti dengan mengerjakan sunnahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Yusuf ayat 53. Untuk menjadikan penghuni surga di akhirat kelak bukanlah sebuah perkara mudah. Ada begitu banyak hal yang harus diamalkan dan ada pula yang harus ditinggalkan. Salah satunya perintah yang harus diamalkan yakni bersabar dalam menghadapi segala ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami." Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri. Quran Surat At-Tur ayat 48. Demikianlah ulasan mengenai perbedaan waktu di dunia dan di akhirat. Ternyata waktu 1 hari di akhirat kelak sama dengan 1,000 tahun waktu di dunia. Maka tidak heran jika kita harus senantiasa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat mengumpulkan bekal untuk hidup bahagia di akhirat kelak. Wallahu a'lam bisawab. Jangan lupa untuk share video ini ke akun sosial media kalian agar yang lain juga tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.